Assalamualaikum, nama saya Nur Kisna Zahir di Mesir. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Anak Yang Kecil. Pada satu ketika dahulu, ada seekor anak yang kecil tinggal di tebing tasik. Suatu hari, dia meloncat dan melompat di tengah tumbuh-tumbuhan yang berumput di atas tebing. Suatu dia bermain, pokok lalai yang tajam telah melukakan bibir anak tersebut. Dengan marah, si anak kecil itu berlari kepada api. "Api, api, bakar pokok lalang. Bakar pokok lalang. Kenapa?" tanya api. "Ia lukakan bibir saya." Si anak kecil mengadu, "Tolonglah. Siapakah yang perlu dipersalahkan untuk itu?" tanya api. Si anak kecil berlari kepada air. "Air, air, matikan api." "Kenapa?" "Dia tidak mau bakar pokok lalang yang telah lukakan bibir saya." "Siapakah yang perlu dipersalahkan untuk itu?" tanya air. Si anak kecil tersebut pergi memberitahu kepada pemburu. "Pemburu, pemburu, tembak air. Piu, piu." "Kenapa?" tanya pemburu. "Air tidak mau memadamkan api yang tidak mau membakar pokok lalang yang telah melukakan bibir saya." "Beritahu anak itu. Awak yang perlu dipersalahkan untuk itu," tanya pemburu itu. Si anak kecil pergi pula kepada tikus. "Tikus, tolong kunyah senapan pemburu supaya dia tidak boleh gunakannya lagi." Tikus itu bersetuju. "Ya, saya setuju." Dan pergi mendekati pemburu. Tetapi pemburu itu melepaskan tembakan ke arah tikus. Tembakan tersebut tidak terkena kepada tikus, tetapi terkena kepada air. Air bangkit dan mengejar api. Api berasa takut. "Saya takut," dan membakar pokok lalang. Pokok lalang disambar api, lalu membakar telinga dan ekor si anak kecil. "Ah, sakitnya, pedih, pedih." Namun, tiada siapa perlu dipersalahkan kecuali dirinya sendiri. Pengajarannya ialah jangan salahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Assalamualaikum. Bye.